Wih, halo guys, balik lagi sama gue Farhan di channel Kios Barcode. Jadi kali ini gue akan nge-review perangkat kasir. Nah, sekarang gue mau nanya, yang ngebedain dari perangkat kasir yang kemarin gue buat videonya sama ini tuh apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah, yang ngebedain itu ada di mini PC-nya. Yang sebelumnya itu memakai bukan mini PC malah PC yang gede, yang gak hemat space lah istilahnya, gede banget gitu. Kalau ini kan enak tuh, di meja aja bisa, ya kan, dan nggak makan space banget gitu, emang ringkes lah. Nah, untuk lanjutannya tonton terus ya videonya. Nah, oke guys, kita udah install programnya, program softwarenya itu iPOS 5. Nah, kita tuh bakal coba transaksi nanti. Terus sama ada apa aja sih di iPOS 5 ini, fitur-fiturnya, terus bisa ngapain aja, kelebihannya. Oke guys, ikutin terus videonya. Oke guys, kita langsung coba aja.